Kau semua, hari ni saya nak buat bread butter pudding yang dulu pernah saya upload dalam video saya. Hari ni saya ada leftover roti buku yang saya buat hari tu. So, roti buku saya kita potong dalam 15 keping ataupun bila beli roti yang kat rumah, yang gardenia ke kat luar. Kita ambil 15 keping macam ni, kita koyak-koyakkan dia. Ha, koyak-koyak jadi macam ni lah. Nampak eh? Okay, koyak-koyakkan. Alright, kenapa saya asingkan dua tempat? Because saya... Setiap layer ni saya akan letak resin untuk sedaplah kismis. Okey, kita akan letak ni optional, kalau tak nak letak pun tak apa, tapi lagi sedap kalau kita taruh kismis lah. Ni kismis hitam. Okey, dan kita akan masukkan dia. Layerkan lagi sekali atas ni. Okey. Kismis lagi kalau nak. Dan kita taruh balance dia ke atas dalam acuan yang nak dibakar ya. Okey. Ini adalah cara-cara nak buat butter pudding. Alright, kita mampat-mampatkan dia. Okey, tekankan sikit dan kita letak di atas. Alright, dah selesai kita punya roti ni. So, kalau ada leftover yang roti nak hampir keras ke sebelum berkulat lah, yeah, better buat yang resipi ni, kerana ini boleh tahan. Kalau tak dalam peti ais, dia akan tahan selama seminggu lah. Alright, kita dah, ni dah dah ready. Sekarang kita buat dia punya bancuhan butter butter sauce dia. Okay, kita mulakan. Bancuhan susu yang akan direndamkan dalam roti ni. Mula-mula kita masukkan 3/4 gula. Gula kastar pun boleh, brown sugar pun boleh. Okey. 3/4 gula kastar. Masukkan 2 biji telur eh. Telur. Masukkan juga dua sudu besar butter, unsalted butter yang dia dicairkan ya. Okey. Masukkan. Dan kita masukkan juga satu sudu kecil esen vanila eh. Esen vanila satu sudu kecil. Dan kita masukkan juga tiga cawan fresh milk, susu segar. Okay, 3 cup. Dan kita akan whiskkan dia ya. Akan kacaukan dia, but gaulkan dia sampai semuanya sebati ya, dengan gula dan juga telur yang ada dalam ni ya. Tuiskan dia. Dia dah selesai kita punya bancuhan ni. Kita gaulkan dia sampai dia larut. Dan kita akan tuangkan dia ke dalam roti yang kita cari-cari tadi ya, yang kita koyak-koyakkan tadi. Okey, ini kita nak rendamkan dia di dalam sebelum kita bakarkan dia. Make sure kena semua tempat ya. Dia yang kita dah siap tadi, kita masukkan dia punya bancuhan dia tadi. Sekarang ni kita akan preheat oven kita 180 darjah Celsius. Kita bakar dia selama 45 minit. Alright, sekarang sementara tu kita dah masuk dia dalam oven, kita akan buat sos custard dia. Alright, mari kita mulakan. Ini cara-cara nak buat sos custard dia. Mula-mula kita masukkan
Masukkan satu tin susu sejat, eh, tak kira lah brand apa you pakai. Satu tin ni sama dengan 390 ml, okey. Kita masukkan terus semua ke dalam. Make sure api medium, eh. Anak saya berparti kat luar. Okey, kita dah masukkan susu sejat ni dan kita masukkan 2 tablespoon sugar, eh. 2 sudu besar gula. Dan kita masukkan juga air. Air ni saya dah sukat 3/4, eh, 3/4 air. Dan kita masukkan dengan 2 sudu besar tepung custard. Nama pun custard. Atau ni sos custard, jadi kita kena pakai tepung custard 2 sudu besar, eh. Dan kita akan masak dia sehingga dia pekat, ya. Yeah? Sehingga dia lekat, okey. Sekarang kita make sure kita kacau dia selalu supaya dia tak berketul, eh. Pusing dia macam ni sampai dia pekat. Sekarang ni konsistensi dia dia cair, nanti dia akan pekat. Kalau nak manis boleh letak 3 sudu besar lah, tapi saya letak 2 sudu besar sebab saya tak nak manis sangat. Ya, kita kacaukan dia sampai dia pekat. Ini resepi rahsia saya. Saya suka letak sedikit cinnamon powder for the smell and the ingredient lah. Ini saya suka letak sedikit lah, tak banyak, sikit saja. Kalau tak nak letak pun tak apa. Ini untuk bagi dia sedikit aroma cinnamon, dan juga sos saya tu ada rasa cinnamon custard saya. Okay, kita akan kacaukan dia sampai dia pekat, eh, dengan api yang medium to low, eh, bukan to high. Okay. Sebab kalau kita tak kacau dia, nanti dia berketul. Okay, oven saya dah preheat. Saya baru nak masukkan saya punya roti, puding saya, puding roti saya ke dalam oven. Dia. Okay, setelah berapa minit, tengok dia dah jadi pekat. Okay, kenapa kita kena kacau? Kita takut dia berketul, eh. Dia berketul di bawah dia, tengok. Kalau kita tak kacau dia, dia akan berketul. Dan api jangan sangat kuat, ya. Medium ke low, low ke medium saja. Tengok dia akan melekat-lekat macam ni. So, jadi kena selalu kacaukan dia, whiskkan dia. Okay, ini dah cukup pekat dah. Okay, sos yang kita cari ke konsistensi yang kita nak, kan. Sekarang kita boleh tutup api dan kita kacaukan dia. Okay, itu dia. Tunggu dia sejuk. Dan kita tunggu kita punya roti siap. Dah siap pun bread butter pudding, butter bread pudding kita. Oh, tu dia. Cantiknya. Alright. Okay, ni dia. Pudding kita dah siap. Kita tunggu dia sejuk sikit dan kita akan potongkan dia. Alright. Bread butter pudding kita dah siap. Dan kita salutkan dengan vanilla, sorry, custard sauce kita. Itu dia. Dan kita boleh simpan sos ni dalam peti ais dan juga puding ni selama 4 ke 5 hari. Alright. Nanti saya dah uploadkan video ni dalam Selamat Mencuba. Ini dia bread butter pudding saya pun dah siap. Itu dia. Nanti saya akan uploadkan di dalam channel YouTube saya. Alright, selamat mencuba.